Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Ancam akan lakukan hal ini ke asistennya. Nia Ramadhani tak sangka orang kepercayaannya lakukan ini. Hidup Nia Ramadhani memang lekat dengan kemewahan. Ia kerap mengenakan pakaian, tas dan sepatu mahal. Sebagai istri konglomerat, Nia Ramadhani juga memiliki asisten pribadi yang sudah ia anggap keluarga sendiri. Asisten pribadinya ialah Teresia Winathan yang kerap terlihat dimanapun Nia Ramadhani berada. Selain menemani Nia Ramadhani, tugas lainnya adalah mengatur keuangan bosnya. Tapi gegara memperlihatkan bon super panjang yang sedang ia hitung, Nia Ramadhani langsung murka. Ia pun sampai mengancam mau blokir nomor asistennya kerap minta uang. Hal itu terlihat dari IG story Teresia Winathan yang diunggah ulang oleh Nia Ramadhani. Saat itu ia sedang bersama orang lain yang memegang bon yang panjangnya luar biasa. Entah bon apa itu, yang jelas itu adalah bon belanja yang sudah sampai bisa dilingkari ke leher. Ini bon atau ular-ularan, coba kasih tahu gue. Coba taruh di leher lo, kayak tadi lo suruh gue ngecekin bon sepanjang-panjang ini, kata Teresia Winathan pada video. Selain yang dipegang satu orang, Teresia Winathan juga memegang bon panjang lainnya. Hal itu agaknya membuat Nia Ramadhani kesal. Soalnya ia langsung mengancam akan memblokir nomor WhatsApp asistennya. Ia juga berkata kalau sang asisten sering meminta uang. Tak hanya itu, Nia Ramadhani juga mempertanyakan apa yang dibeli sampai bon bisa sepanjang itu. Ya pantas lu minta uang mulu, gila deh gila, ada apaan sih yang dibeli, ahelah emoji, gue blok bentar lagi WA lu. Oke teman-teman, itu segitu cerita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita lengkapnya. Assalamualaikum, bye.